Zing nak tukar gearbox oil cooler ini kepada external gearbox oil cooler. Kenapa dan apa kelebihannya? Korang saksikan video ini. Zing akan kongsikan juga feedback selepas Zing pakai minyak gearbox dan juga treatment daripada JV Automate. MG3 Hub Modified to pasti. Salam sejahtera guys, kembali kita dengan Zing dan juga Akim je. Ada lagi dia ada. Aduh. MG3 Hub. Yeah. Akim ada lagi sebabnya dia kena tunggu Zik. Kena tunggu sebab kita kena sadai. Okey, kali ni video untuk episod kali ni Zik nak ceritakan tentang gearbox. Ramai juga yang nak tahu dan Zik akan kongsikan kepada korang jugaklah untuk safety gearbox ni. First kali Zik nak ceritakan adalah korang nak tahu apa selepasnya minyak gearbox yang JV Autoloop yang Zik dah pakai, per condition dia. Okey, untuk yang ni, Zik nak ceritakan secara jujurnya, Zik tak call lagi dengan ID tu untuk diceritakan pasal benda ni, tapi diceritakan dulu kepada korang untuk minyak JV Autoloop dan juga dia punya treatment tu. Bagi Zik sebenarnya treatment jangan guna lagi untuk yang tak ada masalah pada gearbox. Sebabnya bila Zik bincangkan dengan Bro Kuming Garage dekat sini, okay, ini adalah kedai dia, memang Bro Kuming Garage ni memang orang yang jujur dan bagus lah, memang Zik recommend. Dia cakap untuk gearbox, kalau korang tak ada masalah apa-apa gearbox, janganlah pakai treatment. Ataupun jin korang tak ada masalah, jangan pakai treatment. Sebabnya treatment ni, contoh macam gearbox, treatment ni bila kita masuk treatment, dia akan tutup segala lubang yang ada di silikon ke apa benda semualah. Dan contohnya macam oil seal tu kan, dia akan tutup dekat oil seal. Tapi bila korang punya gearbox tu tak ada masalah apa-apa, dia tak tahu nak tutup mana, dia akan tutup saluran dekat korang punya ni. Mungkin saluran tu adalah saluran di oil cooler korang dekat sini, okey, ataupun dekat mana-mana lah lain kita tak tahu. Jadi daripada situ bila dia pakai, sebenarnya masa dia turunkan enjin ni untuk buat enjin bay ni, dia dah flush dah semua tu dan minyak agak kotor dah hitam lah, sebabnya mungkin sebab treatment tu. Jadi dia akan bincangkan balik dengan Bos ID untuk tengok balik. Dia akan pakai balik minyak JV Autoloop tapi takkan pakai treatment. Dan dia akan tanya juga betul-betul dengan Bos ID macam mana benda ni. Nasihat Zik, kalau korang yang nak pakai minyak JV Autoloop, korang boleh pakai, tapi jangan pakai treatment. Kalau korang yang masalah, korang pakai treatment. Sebabnya treatment ni memang bagus. Tetapi untuk yang masalah pada gearbox, contohnya macam reverse, tak ni ke apa benda semua. Jadi Zik dah flush, Zik dah tukar oil cooler dengan oil cooler gearbox ni. Lepas tu dengan dia punya ATF tu, betul-betul yang ori punya. Jangan korang pakai local, korang belilah dekat Perdua sendiri ori betul. Walaupun mahal sikit, tapi benda tu betul-betul berbaloi, betul-betul ori lah. Jangan sebab korang nak saving sikit, korang dah habis beribu-ribu, 3,000 lebih kurang macam tu. Okey, jadi itu adalah untuk benda tu. Dan sekarang ni saya nak ceritakan kepada korang tentang function ini. Okey, kalau korang nampak function ni, ni adalah coolant. Okey, coolant. Sini adalah minyak gearbox. Okey, jadi diorang bercampur, diorang tak bercampur. Diorang duduk dalam satu bulat tu untuk coolant ni sejukkan gearbox. Okey, jadi coolant radiator ni dia akan sejukkan dan bercampur. Kalau kita tengok pada kereta yang dulu-dulu, dia akan tak pakai coolant ni untuk sejukkan gearbox ni. Dia akan pakai condenser. Okey, gearbox ni akan pakai condenser, angin. Dia tak ada masalah ke bercampur ke apa benda semua. Coolant ni dia memang khas untuk enjin. Jadi bila teknologi sekarang dia nak jimatkan, dia buat jadi macam ni untuk jimatkan kos. Kat sini bahayanya adalah bila benda ni pecah, air coolant ni semua akan masuk gearbox, gearbox akan kong. Jadi bila gearbox kong, habislah korang memang kena tukar gearbox ataupun korang kena overhaul. Overhaul saja ambil 3,000, 4,000, 5,000 macam tu. Tapi agak-agak kalau dia banyak duit, kalau dia orang banyak duit, tukar gearbox terus lah. Teranan Zik, untuk korang, kalau korang tak nak buat juga air condenser macam Zik nak buat nanti, korang boleh tukar oil cooler ni setiap RM80,000 ataupun setiap RM60,000. Zik recommend RM80,000 tu okey lah, RM100,000 tu maksimum. Kadang-kadang ada orang RM100,000 pun dia tak tukar lagi benda ni. Jadi bila benda tu rosak, campur dengan gearbox, memang hancur guys. Video kali ini Zik nak buatkan, dia punya ni dah tak bercampur, dia akan buat asing. So asing tu dia akan letak dekat sini lah. Jadi angin akan pergi ke sini, akan sejukkan gearbox. Jadi yang ni, saluran ni, enjin sahaja dia sejukkan. Jadi itu yang kita nak buat hari ini di Kuming Garage. Okay, untuk gearbox ni, bukan itu sahaja Zik nak buat. Zik nak buat juga dekat sini sebelum event nanti, iaitu ni kaliper Zik nak cat balik lah. Cuma cat tu nanti korang tengok je lah video ni kan, apa cat warna tu yang akan Zik akan buat. Sebabnya Zik takkan pakai dah warna gold orange. Lepas tu yang belakang ni pun Zik akan buat nanti, dia punya bracket yang baru, dia ke dalam sikit. Nanti kita tengok Kumin buat macam mana. Zik nak buat dia dalam lagi sebabnya bila full load, dia tak sagat. Macam sekarang ni full load dia sagat sikit, cumanya sagat dia tak menyakitkan lah sebabnya dia roof fender. Okey guys, jadi Zik dah dekat bengkel Kumin Garage dan sekarang ni tengah siap. Lepas tu kat sini pun kita ada ramai orang, enggak ada Beza, Abang Jago, lepas tu Fendi pun teman Zik.
Dan Lee pun pakai baju hitam premium ni. Yang Lee nak ceritakan pasal tentang gearbox punya oil cooler, external oil cooler. Okay, untuk yang oil cooler original, Lee nak tunjuk dulu eh, sebelum Lee tunjukkan external oil cooler. Ini adalah yang lama guys, kalau korang tengok. Okay, yang ini adalah original. Jadi yang biru ni, biru kuning, ini adalah tempat keluarnya minyak gearbox lah. Lepas tu yang biru ni adalah coolant. Jadi dia bercampur. Bila bercampur macam ni, dia ada masalah di mana, contohnya macam dalam lama, dalam ni boleh pecah. Bila pecah, dia akan campur dengan gearbox. Gearbox korang kong, lepas tu mungkin boleh diselamatkan, mungkin tak boleh diselamatkan. Bila oil cooler dia pecah, pisang kan, meh? Naya. Naya. Antara boleh selamatkan ataupun mungkin out terus lah kan? Bob, boleh tentu ada jual kat Afgan. Gearbox Myvi ni memang cakap lah. Jujur terus terang cakap susah nak jumpa juga lah kan. Ada pun second standby lah, harga paling-paling pun RM5,000 ada. Oh, RM5,000. Dalam baru dalam RM18,000. Itulah dia. Jadi kita nak tengok oil cooler yang baru, iaitu external oil cooler. Korang tengok kat situ adalah tempat di mana dia sambung untuk host kepada external oil cooler. Lepas tu bawa yang ni paling Zik suka lah, Zik suka tatap. Dia buat kat sini. Dia punya ni memang nampak belanja lah. Bumper dah tak nampak kosong guys, memang cantik. So kalau korang tengok kat sini, ini adalah ni Kumin dengan geng dah buat dah bracket dia kat tepi tu. Nampak bracket kat bawah ada dua, dan dia punya lock dia kat situ lah. So ada tiga tempat tapak dia dan pasang ni. Orang yang tanya ni oil cooler jenis apa, ni pun tak tahu sebabnya pakai half cut. Tapi yang bestnya adalah dia punya tempat hose dia memang fit untuk original punya lubang. So lubang dia berapa? 8mm eh? Betul, 8mm. Jadi ni 8mm, senang nak masuk. Dan kalau contoh nak replace ke apa-apa jadi ke, terus boleh pakai balik dan tak ada masalah. So kalau macam pakai universal ni, dia punya masalah dia adalah korang kena pakai adapter dekat dia punya hose tu. Dan macam ni dah tak perlu nak fikir panjang ke, nak fikir macam-macam. Kau kena fikir bracket je. Jadi bracket dia buat macam ni. Memang cantik guys, memang cun. So external ni memang bantulah, korang dah tak ada nak rely ataupun bergantung pada coolant dah. Korang boleh pakai kat sini untuk kita dapat angin je. Okay, jadi guys, kita ada extra yang Zik buat, iaitu caliper Zik cat balik, Zik service balik lah. Ini yang ni cat dia, kalau korang nak tahu, kalau korang tengok kat sini, warna dia bukan warna silver guys. Okay, warna dia gelap sikit daripada silver, dan dia adalah warna custom lah, custom kat Kumin Garage. Jadi kalau korang nak buat pun boleh lah tanya kat Kumin Garage nak buat warna macam Zik ni. Kalau korang tengok kat caliper pun, Zik dah buat dia jadi MG3 Hub punya tulisan lah. Dia bukan cat atas warna gold Zik eh. Yang bestnya caliper ni, okay, kalau korang tengok, dia memang dah sandblast balik. Sandblast balik semua, dah bersihkan balik cat tu semua, baru cat. Jadi memang betul-betul teliti lah kerja Kumin Garage. Dia memang buka semua, nampak piston dalam tu semua dah buka, getah semua dah tukar, lepas tu baru dia pasang balik. Okay guys, jadi kalau korang yang tertanya pasal harga, kalau korang nak buat external oil cooler ni dekat Kumin Garage, harga dia lebih kurang dalam, korang sedia modal lah dalam 300 ke 400 macam tu lah. Untuk macam gearbox minyak macam Myvi ni, selalunya kita pakai dalam 3 liter macam tu. Tetapi bila korang nak pakai external ni, hose dia panjang dan juga nak masuk kat sini, korang kena pakai dalam 3.2 macam tu lah liter. Sama juga kalau korang yang nak buat oil cooler untuk enjin, macam ni gearbox cooler, oil cooler untuk enjin, yang tu pun lain lah. Tapi Zik tak buat oil cooler untuk enjin sebabnya dia kena sambung, bawah kalau oil cooler. Dekat oil filter kan? Betul. Dekat oil filter tu nanti kalau orang yang tak betul macam nak servis ke, takut senang bocor lah kan? Betul. Ada risiko pakai benda tu untuk bocor pada oil filter tu. Ada. Yang tu Zik tak berani nak buat lah. Sebabnya coolant pun dah memang untuk enjin saja. Zik rasa okey dah tu. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.